Mudah-mudahan ini itu meledak nggak? Wah, kamu tuh. Ini mudah-mudahan kita sukses. Kayak ngebuka bom aja kan kamu. Ini bom panci. Alhamdulillah. Sukses, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Awi. Kali ini saya kedatangan tamu Alman Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kang Erlan. Assalamualaikum. Nah, ini sehubungan saya itu kedatangan tamu dan saya harus menjamu mereka dengan menu khas Arab. Khas Arab. Memang saya request, guys. Mm-hmm. Ini saya tamu paling rese memang. Paling rese. Sekalian ngejawab banyak pertanyaan dari teman-teman. Ya, gimana? Bang, coba dong tutorial bikin nasi kapsa atau nasi mendi dan lain sebagainya. Nah, jadi karena saya nggak bisa, saya serahkan ke Mas Awi. Iya, jadi saya akan masakin Kang Alman dan Kang Erlan ini namanya nasi mendi daging kambing. Bukan mendi, mendi. Mendi, ya sama saja lah. Ada yang menyebut mendi, mendi, mandi. Nah, itu dia. Ini dia dagingnya. Ini berapa kilo Kang ini? Mungkin ini 2 kilo lebih ya. 2 kiloan lah. Ya, 2 kilo udah saya. Ini daging apa ini? Kambing ini, guys. Kok gede-gede sih? Iya. Serius? Karena motongnya aja mungkin gede. Enggak apa-apa, kan orangnya gede. Subscribernya juga gede-gede ini, guys. Subscribers di atas 100 itu harus. Tapi guys, harus di garis bawah ya. Saya sekarang enggak nyeletuk itu lagi. Kenapa? Padahal saya sering nyeletuk makan itu harus sesuai dengan subscriber. Ternyata masih banyak yang baper, banyak yang marah. Disangka saya arogan lah, padahal itu joke biar nggak garing. Iya, itu tuh bercanda. Seperti videonya Kang Erlan tuh banyak yang kasihan ke Kang Erlan itu. Iya. Dikasih nasi sedikit. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan masakin mereka ini. Oke, tolong pegang nih Kang Erlan. Jadi sebetulnya masak mandi itu apa aja sih bumbunya? Tidak terlalu susah sih, banyak sebetulnya banyak, cuman ini saya simpel aja biar karena ini saya kan laki-laki. Kan biasanya suka ada lemon, Mas Awi. Itu toh lemon aswad itu. Iya, ada udah kan. Ini. Jadi ini bumbu kasarnya aja. Bumbu mentah ini. Bumbu pokoknya aja kita irisin. Ini namanya basol atau apa ya? Bawang bombay. Bawang bombay ini. Bawang bombay itu besar-besar. Iya. Dan ini harus diiris besar-besar seperti ini. Di Indonesia bawang itu enggak segede gini. Ini bawang mungkin buat satu minggu nih. Oh, ini sudah jadi. Iya, semuanya iya. Lengkap. Jadi semua ini ada rempah-rempah ini. Rempah-rempah. Jadi di dalamnya itu sudah ada semua. Ini gini contoh. Ini. Wow. Nah, ini. Wah, ada cengkeh. Nah, cuma makanya nggak perlu. Jadi semua ada di sini. Ya, ini sama, ini sama. Memang makanan Arab itu lebih dominan rasa rempahnya. Ini juga sama. Kayaknya kita anu dua aja lah. Kita ngambil 2 porsi aja. Ya, dihitung literannya dong. Berapa literannya? Jadi kira-kira aja. Ini daun ini ya, guys. Daun salam. Johar ini. Oh, bukan daun salam. Ya iyalah daun salam. Nah itu kunyit itu. Semuanya aja tuh Mas Awi. Siapa tahu jadi enak. Oh, setiap bungkus ini berbeda-beda tapi ya? Enggak, sama. Ini kan ini tadi isi yang ini. Sama ini sama. Ini coba biar sama. Nasi itu jadi lebih kuning. Ini sama kan. Jadi dua ini sini sama. Ini semuain ini kan? Iya, semuain aja. Ini enggak overdosis nanti. Ini kan rempah. Jadi ini ibu-ibu nanti boleh pesen ini. Apa namanya tuh coba? Ini bumbu mendi namanya. Iya. Ini harganya 14 real harganya. Oke. Ini sudah jadi. Gimana Kang Alman? Ayo. Ya tak boleh sih kan mau open nih gila. Ini mau masak apa ini? Ini mau masak namanya rusmindi atau rusmandi. Jadi bumbunya apa aja ini? Banyak sekali. Ini ada kapulaga, ada hel, ada rempah-rempah ya. Rempah-rempah gitu. Oke, nanti saya nyalain kompornya. Ini siap. Dan ini juga banyak sekali sih. Nah, ini minyak zaitun, guys. Minyak zaitun, guys. Zaitun. Jadi masakan Arab itu lebih dominan
rasa rempah-rempahnya ya. Di daun apa juga tuh? Daun salam ya. Salam sabrang kadang long Cina. Hell juga ada. Tapi ini tidak semua. Itu apa itu? Jahe. Jahe terus ini bumbu. Ini tapi enggak semua ini, guys. Nanti sebagian besar di sini, nanti sebagian separuhnya nanti dimasak di bakar. Nah, ini yang digoreng terdiri dari apa itu? Bawang merah, bawang bombay ini, bawang bombay terus jahe ya. Jahe terus ini baru kita masukin bumbu-bumbunya, ini seperti cengkeh, ada semuanya. Tapi ini bumbunya nggak semua ini, cuma separuh aja. Iya. Separuh. Ini pakai beras apa Mas Awi? Berasnya beras basmati. Basmati itu dari mana itu? Dari Hindi. India ya? Dari Hindi. Nah, beras basmati itu mahal ya? Mahal. Di Indonesia. Ini dia. Nah, ini harus dikasih Maggi namanya. Itu penyedap berarti ya. Nah, Maggi-nya dikasih 2. Oh, jadi langsung disatuin ke sini? Iya. Ini khusus. Ini saya masakin tamu spesial hari ini, teman-teman dan Kang dan nanti kita bisa cek hasilnya seperti apa. Mantap, guys. Pokoknya mantep lah. Jadi Mas Awi ini Masya Allah Saat jauh dari istri tapi beliau pintar masak ya. Makanya saya sering ngeliatin cara Mas Awi masak, sekalian juga belajar biar saya bisa masak, guys. Aduh, ini mantap. Ini berarti Kang Alman ini sudah belajar 2 kali ke saya ini. Iya. Nanti kapan prakteknya? Ya tenang aja, nanti kalau saya dapat rumah baru. Karena di hotel ini hanya untuk sementara. Kalau sudah bumbunya sudah harum seperti ini, kita masukin dagingnya. Ini daging apa ini? Daging unta bukan? Kambing, guys. Daging kambing. Daging kambing itu yang sehat warnanya merah. Merah ya. Kita masukin. Nah, ini guys, seperti ini. Ini ada anunya banyak ini, guys. Mantap pokoknya. Itu darahnya enggak dimasukin. Usah. Mas Awi nanti ada yang komen ini kok enggak pakai sarung tangan. Oh, enggak apa-apa nih. Enggak, saya enggak terjangkit corona, guys. Sudah steril ya. Dan insya Allah. Itu darahnya masukin. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini jadi seperti ini tutorial masak nasi mindi. Mindi ya. Mindi ya, guys. Ini kenapa saya enggak langsung dimasukin air? Enggak digodok dulu si dagingnya. Kenapa? Ini untuk mengurangi bau. Biar bau kambingnya itu enggak terasa banget. Iya, kambingnya jangan ke saya, ke daging. Jadi ini biar enggak apa ya? Enggak itu enggak kambing bau kambingnya itu enggak terlalu keras ya. Panasnya perut gue di situ. Ini sudah dagingnya sudah mulai apa ya? Bumbunya sudah meresap. Sudah meresap ya. Ngebul itu kan. Ngebul. Baru kita masukin air kan. Oke, kita masukin air. Bentar. Oh ya, ini di dalam ini bukan air, ini minyak ini. Kita ini airnya air galon. Nah, cukupnya aja. Nah. Setengah ya? Ya biar. Itu biar terendam atau gimana? Ya biar cepat empuk. Kita nanti kita ambil air kuahnya ini untuk masak nasinya. Nasinya. Guys, ini kurang nggak ya airnya? Tambahin aja lah, sekarang kali nanti kurang, sudah jangan banyak. Sekarang kita tutup. Ini kecapnya kecap Indonesia loh, kecap Bango Mas Awi. Sejak tahun 1928. Oke, kita. Nah, kalau udah matang jangan dulu dibuka, ini harus kompak ya. Ini tutup dulu aja. Iya, bentar, ini kan.
Oke, siap. Thank you. Terima kasih Kang Iran. Iya, nah, ini sudah kita tutup panasin, kita tutup. Kita nunggu mungkin sekitar 20-an menit, 30 menit. Nah, nanti baru kita buka lagi. Oke, langsung ayo kita minum teh dulu. Ya. Nah, minum saya dulu sambil nunggu. Inilah kehidupannya para TKW. Bukan TKI ini bukan TKI ini, pada YouTuber ini. Kalau TKI itu karena ini kerja. Karena ini kerjanya pada nge-YouTube ini, guys. Iya. Pada nge-YouTube. TKI sukses. TKI sukses. Tapi YouTube sukses ini, guys. Gajinya di atas 50 juta ini. Kang Iran udah mulai 20-an ini. Wah. Mantap surantap. Itu gimana Kang Man sahinya? Wow, kalau sahi buatan Pak Sopawi ini luar biasa, guys. Ini benar. Iya, benar. Jadi Mas Sahi itu selera gulanya tinggi. Sama kayak saya. Tinggi, pas ya. Iya. Oh. Pas banget. Saya juga cocok banget nih buatan sahi. Enggak. Kenapa ini apa? Kenapa gulanya agak banyak? Karena tahu kita sama-sama lapar. Jadi gula itu sumber energi ya. Apalagi orang aktif seperti kita itu harus punya energi yang lebih. Masya Allah. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus juga ya? Nggak bagus. Kalau kita nggak gerak nggak bagus. Laki-laki itu butuh gula kan? Laki-laki kalau kurang gula itu kurang agresif. Oke, nanti kita lanjutin lagi setelah proses selanjutnya masak nasi mindinya. Oke. Udah matang. Oke. Ini setelah direbus ini tadi bumbunya dengan dagingnya kurang lebih ya setengah jam kita tiriskan dagingnya ini. Kemudian nanti airnya ini nanti kita saring. Kemudian airnya ini nanti buat masak nasi mandinya atau mendinya nasi mandinya ini nanti. Mantap kan, ini dagingnya sudah kelihatan. Coba saya rasakan sedikit. Bismillah. Mantap. Ini sayurnya nih guys. Nah ini secara khusus ini saya masakin ke tamu saya. Hari ini saya kedatangan tamu. Ini Kang Iran dan Kang Alman. Dan ini nasinya. Nasinya saya rendam pakai air panas ini nanti dimasak. Oke, ini dulu tuh. Nah, guys, sekarang udah mateng nih ya. Kita oke, tinggal siap. Lihat hasilnya. Oke, siap. Kita mudah-mudahan ini itu meledak. Wah, kamu tuh. Ini mudah-mudahan kita sukses. Kayak ngebuka bom aja kan. Ini bom panci. Alhamdulillah. Sukses, guys. Sukses, guys. Mantap. Ya. Kita nah, ciduk, jadi guys. Seperti ini hasilnya. Hasilnya seperti ini, guys. Ini bedanya nasi mindi sama kapsah ini nih. Kalau mindi itu nasinya bersih. Masyaallah. Nasinya bersih. Tabarakallah. Nasinya ini bersih nih, Kang. Ini mau ini mau gimana nih, Kang? Kang Erlan. Makan. Maksudnya itu porsinya jumbo atau porsi normal nih? Yang tar dulu aku lagi bikin video mukbang. Matiin dulu. Kita habis bakar-bakar, Kang. Aku lagi ini. Matiin dulu ini konten. Allahu Akbar. Ye. Makan apa? Oke. Jadi ini saya sengaja. Berikan lagi. 1, 2, 3. Oke, kali ini saya sengaja memang spesial secara khusus masakin Alman Mulyana dan Kang Irlan sebagai tamu besar saya. Insyaallah tabarakallah. Ini lihat cabenya. Besar banget cabenya Mas Awi. Ini bukan cabe-cabean, guys. Ini ngomong-ngomong matang belum Mas Awi? Nasi mindi itu segini, nasi-nasi. Nasi anu itu sebegini. Tadi marak dujanya cukup enggak ya? Apanya? Majinya. Cukup, insyaallah. Wih. Ini ada orang satu lagi kita masukin ke sini, guys. Masyaallah. Itu buat saya kayaknya. Iya buat pulang nih buat Kang Alman nanti nih di rumah nih guys. Kalau saya dikasih enggak? Enggak, kalau sisa nanti dikasih. Subscribernya kecil enggak dikasih. Ini dagingnya guys, walaupun dagingnya mantap ini guys. Walaupun gosong lihat guys. Wih.
Oke guys, sudah yo 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 yo. Yang lainnya kita tumplok di sini guys. Wih, masya Allah. Nah, ya, jadi guys, kita ini terbawa sama tradisi orang Arab. Okay. Jadi makannya gini guys. Dan awas dulu ini buat thumbnail nih. Mantap jiwa Mas Awi. Ayo, ayo Kang Iran, udah. Kang Iran, ayo silahkan cuci tangan. Ini jadi khusus, karena khusus saya Mas. Ini pedes nggak ya? Coba sama Mas Awi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih nih airnya. Enggak barit ini namanya. Kalau orang Arab itu bilangnya barit. Artinya barit itu enggak pedes. Enggak pedes. Tapi ada rasa pedesnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini makan besar ini guys. Masya Allah. Ayo, ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya? Nah, daging ini yang saya mantap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, ini cobek Kang. Jengkal saya loh. Besar banget. Bismillah. Ini rasanya guys. Mantap sekali. Mantap. Ah, gitu saya ini. Oke. Ini yang masak lagi-lagi guys. Iya. Wah, ini keren Mas Awi. Benar-benar jago. Ini harus buka restoran Arab ini di Indonesia. Mas Awi benar-benar jago masaknya. Saya itu nggak nyangka banget. Selain Mas Awi jago masakan Indonesia, ternyata jago masakan Arab juga. Mantap pokoknya. Luar biasa. Pokoknya mantap surantap deh. Mantap jiwa mempesona. Pedas nggak sih? Jadi ini tip dari saya, ternyata masak nasi mendi ini sederhana sekali sih. Asli, saya nggak nyangka bakal seenak ini. Wallahi, ini saya berkata dari hati saya. Jadi bahkan awal-awalnya kita mempunyai prasangka kesini. Ini berhasil nggak ya masak ini? No? Alhamdulillah ternyata. Dan bumbunya itu meresap banget loh. Iya. Jahenya kerasa juga. Jahe itu kan janda heran. Jadi nasi mindi sama kapsah itu beda. Iya. Mindi itu nasinya itu bersih. Bersih. Kalau kapsah daging sama nasi ini dicampur. Bedanya begitu. Oh, pedes Kang. Alhamdulillah. Pedes loh. Gua yang di prank. Pedesnya dari itu. Dari pedesnya dari apa? Kebeheulan, guys. Kebeheulan. Bismillah. Pedes dari merica. Nah. Gantian. Ini saya suka nasinya nih. Ini nasi gini nggak basi. Kalau alhamdulillah ini sudah hampir habis ini. Tapi Kang Alman kayaknya kurang ini. Emang ini porsinya jumbo, padahal kita tadi banyak banget kita nanti. Karena kan saya ada perut saya ada ini ada. Sistem turbo. Perut turbo, jadi sistem pencernaan anu ya. Turbo pencernaannya itu mempercepat. Kalau makan harus banyak. Oke, itulah tadi saya kedatangan tamu istimewa Kang Alman, Kang Irlan. Dan alhamdulillah tadi saya masakin nasi mandi khas Arab Saudi. Kebetulan tadi dagingnya daging kambing. Dan ini termasuk eksperimen, ternyata sukses. Iya. Gimana rasanya kalau saya yang ngomong? Kalau dinilai nih, ya. Dari 10, 8. 8. Oke, 8. 8 itu termasuk nilai yang lumayan. Baik, bagus dong. Jadi gini, kalau kita memberikan nilai yang lebih, harus komplit. Ada salatahnya. Oh iya betul, iya, ada minusnya. Nah, itu. Mungkin kalau komplit saya kasih 10. Tapi by the way, mantap jiwa mempesona sepanjang masa. Ayo, menurut Kang Iran ini gimana nih? Menurut saya, kalau misalnya tulis sampai 10, saya malah lebihin. 11. Coba lah. Lo bisa. Karena ini sisanya mau saya bungkus. Mau dibungkus ini Kang Iran. Ini lidah khas Indonesia
tertanam di masakan ini yang enggak ditemukan di restoran sini. Jadi ini mandi nih di Indonesia jarang. Kalaupun ada orang yang jualan online tuh harkanya selangit, mahal banget. Iya. Karena beras ini nih, 1 kilonya berapa? 200 ribu kalau enggak salah. Iya, kemarin mertua saya beli tuh hampir 300 1 kilo. Kilo guys. Padahal saya punya banyak gitu stoknya. Ini berasnya, ini aja belum kemakan ini. Kasihkan siapa ini nanti? Oke, sekian tayang kali ini. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa, apabila kalian suka tayang ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jangan lupa mampir ke channel mereka, Kang Erlan dan Alman Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.